إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال أيضا وأن عذابي هو العذاب العليم Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan curahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Terutama pada hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menunaikan kewajiban yang diumbankan kepada kita semua, yaitu menunaikan sholat Jumat. Selawat beriring salam kita haturkan kehalibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita. Jasa beliaulah tidak terhingga atas jasa beliau. Jasa keluarganya, para sahabat, kita dapat menikmati indahnya Islam saat ini. Kemudian tak lupa pula khatib berpesan kepada khatib sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Sebab dengan takwalah kita akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas tadi khatib membacakan dua ayat. Ayat yang pertama, Nabbi ibadi anni alal ghafur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-Ku bahwa sesungguhnya Aku Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Ayat yang kedua adalah wa anna adabi wal adabul alim, sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Dua ayat di atas adalah memiliki pengertian yang paradoks, bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, di sisi lain adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Akan tetapi kalau kita telaah lebih dalam dari dua ayat di atas, bahwa yang paling dominan adalah ayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita lihat asbab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Suatu ketika para sahabat berkumpul bercanda bersenda gurau dengan yang lainnya di suatu majelis. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Kemudian beliau menegur para sahabat. Atadruuna wa dhakara jannah wan naru baina aydikum. Apakah kalian bersendau gurau atau hakuna wa dzakra jannah, bersendau gurau, tertawa terbahak-bahak
sambil menceritakan sorga, sedangkan wanaru baina aidiku, sedangkan neraka itu di depan kalian. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegur melalui Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah, "Nabbih ibadi anni ana al-ghafur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-Ku bahwa sesungguhnya Aku Maha Pengampun, Pemberi Ampunan dan Maha Pemberi Kasih Sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini memberikan optimisme dan harapan kepada kita bahwasanya tidak ada dosa, betapapun dosa yang dilakukan oleh hamba, besar dan kecilnya dosa yang dilakukan oleh hamba, kecuali syirik, tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan hambanya ketika hamba itu ingin bertaubat kepadanya. Ayat ini diperkuat oleh beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma qadallahu al-khalqa kataba 'inda 'arsyihi inna rahmati sababat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan Dia menulis di atas singgasananya bahwasanya rahmatnya itu mendahului dari amarahnya. Dalam redaksi lain dikatakan, inna rahmati ghadabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Kemudian dua hadis di atas diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 12, qul liman ma fis samawati wal ard, katakanlah kepunyaan siapa yang ada di atas langit dan di bumi. Kullillah, katakanlah itu kepunyaan Allah. Kataba ala nafsir rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya rahmat. Semua di dalam alam jagat raya ini adalah kepunyaan Allah. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Ada sebagian ulama mengatakan rahmat itu adalah surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Hamba yang mana yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang bertaubat kepadanya. Hamba yang bertaubat kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabin. Bahwasanya setiap anak-anak Adam yang ada di bumi ini pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tadannabu la dhahaballahu bikum la ja'a bikum qaumun tadannabu wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi jiwaku yang ada di genggamannya, seandainya umatku manusia ini tidak ada berdosa, maka aku nyahkan semuanya, kemudian aku datangkan umat di
dia berbuat dosa, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu melakukan kesalahan dalam setiap lini dan kehidupannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujur, kecenderungan-kecenderungan berbuat maksiat, wa taqwaha, kecenderungan-kecenderungan berbuat takwa kepada dalam diri manusia ketika manusia itu berada di alam kandungan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang bersalah adalah taubat. Apakah taubat itu? Ini adalah pertanyaan besar. Bagaimanakah taubat itu? Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam di Al-Fadhlul Quran mengatakan bahwasanya taubat itu dari kata tu, yang artinya kembali, kembali suci, kembali fitrah. Taubat itu artinya tarku dzunubi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dari segala aspek. Wa huwa ablaghu wujuhil ihtizar, melebihi dari aspek apologetis atau pembelaan. Maka salah satu aujudul i'tizar, ada tiga aspek pembelaan kata Imam Raghib Al-Asfahani yang tidak termasuk taubat. Ayyakul mu'tadir ana lam afal, ana lam af'al. Jadi yang berbuat kesalahan itu mengatakan bahwasanya saya tidak melakukan. Dia membela. Kadang-kadang pembelaan ini akan berdampak kepada pembohongan. Ini tidak termasuk. Yang kedua, ana fa'altu wa asahtu, saya melakukan kesalahan, akan tetapi tidak berniat untuk tidak mengulanginya. Berniat suatu saat akan mengulanginya. Ini tidak termasuk taubat. Yang selanjutnya kata imam adalah ana fa'altu min ajli kala, saya melakukan ini demi hal ini, saya melakukan mencuri karena hal karena himpitan ekonomi, saya melakukan korupsi karena desakan kepentingan dan golongan saya membunuh karena balas dendam. Ini semuanya tidak termasuk taubat. Yang termasuk taubat katanya adalah tarkuz dzunubi likubhi, meninggalkan dosa karena kejelekannya. Wan nadamu ala ma farrata, menyesali perbuatan tersebut. Wal azimatu ala tarkih, dan berkeinginan keras untuk meninggalkannya. Wa adamul muawadah, dan tidak ada keinginan untuk mengulanginya kembali. Inilah yang disebut dengan taubat. Ada empat hal. Bahkan kata Imam Raghib Al-Asfahani, ada yang disebut dengan taubat yang sempurna, taubat tamah. Inilah yang disebut dengan taubat. Tawab kalau kita jumpai dalam ayat Al-Quran bisa mengindikasikan kepada Tuhan, bisa mengindikasikan kepada manusia. Tawab yang mengindikasikan kepada Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat. Kalau kepada manusia, manusia itu betul-betul bertaubat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama dia sangat berhati-hati. Inilah taubat tamah atau taubat yang sempurna.
Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memperingatkan kepada kita, watubu ilallah ayyuhal mu'minun, tobatlah kamu orang-orang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Bahwasanya tobat ini adalah upaya penyelamatan dari azab Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyenangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Untuk ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berilustrasi. Kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang bertobat melebihi kebahagiaan seorang hamba yang mendapatkan unta ataupun kudanya yang hilang di gurun pasir Sahara yang mana di atasnya terdapat barang-barang berharga. Kecintaan Allah, kebahagiaan Allah lebih dari hamba ini. Coba kita bayangkan kalau kita memiliki barang yang kita senangi, baik itu kereta, handphone, emas dan sebagainya, hilang kemudian kita temukan, betapa bahagianya kita. Akan tetapi kebahagiaan Allah melebihi dari kebahagiaan hamba yang menemukan barangnya yang hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridha dan jannahnya. Rasulullah tidak hanya memperingatkan kepada kita untuk selalu bertobat, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertobat. Beliau bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa ana atubu ilallahi mi'ata yaumin mi'ata marratin fil yaum. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah, kata Rasulullah, 100 kali dalam satu hari. Rasulullah sendiri yang maksum, yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, melakukan tobat. Kita, siapakah yang menjamin kita untuk masuk surga? Tidak maukah kita untuk bertobat? Apakah sholat kita telah sempurna dalam satu hari, satu malam? Betapa sombongnya manusia ketika manusia tidak mau melakukan tobat. Rasulullah sendiri, imam kita, bertobat 100 kali dalam satu hari. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini khatib ingin membacakan sebuah hadis. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Naam, wala illa ayyata ghammadinullahu fadlum wa rahmah. Tidak akan dimasukkan surga seseorang itu karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, saya demikian. Kecuali Allah memenuhi dan memenuhiku dan menetapkanku rahmat dan ampunannya. Betapapun banyaknya orang itu beribadah kepada Allah, betapapun banyaknya ibadah yang diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, infak yang dia gelontorkan kepada orang-orang fakir dan miskin tidak akan membawa kita masuk surga kecuali dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau diukur, nikmat Allah ini tiada terhingga. Allah menjadikan ada dari tiada, menghamparkan rezeki kepada kita semuanya, terutama anugerah yang paling besar diberikan kepada umat manusia kita khususnya adalah anugerah iman dan Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan terimalah ibadah kami. Kemudian masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Thumma lamu fa inna Allaha amarakum bis-salati was-salam 'ala rasulihi qaila inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi akbar.